Mengenai perkembangan tol sejauh sesi 3. Nah, waktu itu kalau tidak salah Pak Jarno mengatakan bahwa untuk tol Cijago sesi 3 ini akan nyambung sampai ke Desari sekitar bulan Juni atau Juli targetnya. Ya. Kira gimana Pak Jarno? Ya baik, terima kasih Pak Ibnu. Perkembangannya sampai dengan hari ini memang seperti yang kita lihat di belakang kita ini adalah main road. Yang paling dekat ini adalah main road dari arah Serpong ke arah tempat Jagorawi, ya. Kemudian di sana yang arah sebaliknya, di sananya lagi itu adalah rem 4 dan rem 5. Ya, dari rem 4 itu dari Cijago menuju ke Sawangan, rem 5 itu dari Cijago menuju tol Depok Antasari. Ya, ini kita bisa lihat, saksikan di sinilah nanti akan dibangun 4 rem oleh TLKJ dan 4 rem oleh tol Depok Antasari. Sedangkan tempat kita berdiri ini nanti akan ada rem 3. Rem 3 itu dari arah, mungkin bisa dilihat, ini dari arah tol Depok Antasari menuju ke arah Jagorawi. Itu apa rem 3. Nah, ini yang kita lihat di sini. Ya, ini adalah salah satu bidang tanah yang saat ini masih menjadi kendala terbesar kami, ya, untuk proyek Cijago Seksi 3. Ini adalah tanah atas nama Bapak Pedi Pramono. Jadi ini rencananya akan kita konsinyasi di Pengadilan Negeri Depok. Jadi ini salah satu hambatan yang saat ini kami alami. Di samping satu bidang tanah ini, nanti bisa kita lihat lagi bidang tanah yang bidang tanah ada dua, dan dua bidang tanah yang akan kami konsinyasi, dan dua bidang tanah termasuk tanah wakaf. Kira-kira kalau dari sisi tanah, kira-kira kesulitan itu nanti kita akan melihat salah satu tanah wakaf, yaitu Musola Al-Barokah, yang saat ini kita lihat nanti sekeliling musola tersebut sudah ada timbunan. Kemudian kendala yang lain adalah mungkin ini kita lihat cuaca, ya, cuaca sudah gelap. Memang hampir setiap sore di tol Cijago ini kendala salah satunya apa, hujan. Dan yang lain adalah mungkin kegiatan dari kontraktor kami, KSO, PP Presisi dan LMA, yang perlu ada percepatan-percepatan dan terobosan untuk dapat mempercepat dari sisi konstruksi. Mungkin itu Pak, ini hambatannya. Kami berharap kedepannya semua stakeholder, semua pihak dapat membantu kami untuk mempercepat proyek ini agar sesuai dengan target bahwa akhir Juni 2022 ini sudah tersambung antara tol Cijago dengan tol Depok Antasari. Dan secara keseluruhan dari Kukusan ke arah Limo dan tersambung dengan tol Cinere Serpong itu bisa kami selesaikan di bulan Oktober 2022 ini. Demikian harapan kami Pak, mudah-mudahan semua pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait dapat membantu terlaksananya proyek ini. Demikian seperti yang bisa kita lihat di belakang kita, ini ada salah satu contoh tanah wakaf, yaitu milik Musola Al-Barokah, yang sampai saat ini masih belum selesai proses ruslah tanahnya. Sedangkan kita lihat di sini seputar Musola Al-Barokah telah timbunannya sudah cukup tinggi, sehingga sudah mencapai bagian atas atap dari musola ya. Al-Barokah. Iya, betul. Jadi kami berharap proses pergantian tanah wakaf ini bisa dibantu dari Kemenag Kota Depok agar ini bisa segera selesai dan bisa kami pakai, mengingat waktu yang semakin mepet dengan target Juni 2022 ini maupun
secara keseluruhan selesai di Oktober tahun 2023. Terima kasih. Setelah tadi kita mengunjungi dan melihat kondisi di lapangan terkait dengan proyek Cijago Seksi 3, maka saya akan mencoba menjelaskan kondisinya dalam sebuah peta yang telah kami siapkan. Untuk permasalahan tanah Cijago Seksi 3 ini kaitannya dengan rencana pemerintah untuk mengoperasikan jalan tol Cijago Cinere Jagorawi Seksi 3 yang bersambung dengan tol Depok Antasari, maka masalah tanah yang harus dibebaskan oleh semua stakeholder, menurut kami ada 5 bidang yang penting. Yang pertama dan kedua ini berwarna biru adalah tanah wakaf. Yang biru pertama ini adalah Masjid Al-Furqan. Kemudian yang kedua ini adalah musola Al-Barokah. Kemudian yang ketiga ini bidang tanah yang tidak diketahui pemiliknya. Dan yang keempat ini adalah tanah milik Bonang dan Iming yang bersengketa. Untuk satu dan dua ini, apa tanah wakaf adalah sedang kami proses ya di Kementerian Agama Depok dan Kanwil Departemen Agama Jawa Barat. Sedangkan yang ketiga dan keempat ini akan kami konsinyasi di Pengadilan Negeri Kota Depok. Untuk itu kami dari PT TalKJ berharap dukungan semua pihak agar masalah tanah ini bisa segera kami selesaikan, karena ini adalah merupakan hal yang sangat penting sebelum dilakukannya konstruksi, ya, di mana konstruksi ini juga perlu kami selesaikan dengan secepat mungkin agar konstruksi seksi 3 ini bisa kami selesaikan dari kukusan menuju ke simpang susun Kebakrukur. Next. Oke, ini adalah gambar simpang susun Kebakrukur, di mana target yang telah ditetapkan pemerintah untuk operasional akhir Juni 2022 adalah pertama dari arah Krukut tol Cijago ini kami harus menyambungkan ke Rem 5 ini, kira-kira ke sana. Ke atas ini adalah ke gerbang tol Depok Antasari ke arah Jakarta, ke arah Blok M. Yang pertama apa rem ini, dan yang kedua adalah rem 3. Rem 3 ini dari Depok Antasari menuju ke Krukut. Jadi target sampai dengan akhir Juni yang ditetapkan oleh pemerintah adalah dari kukusan dari arah Jagorawi menuju ke Jor 1 dan sebaliknya dari Jor 1 menuju ke Jagorawi. Sedangkan di peta bidang ini terkait dengan kesiapan untuk operasional akhir Juni 2022 ini adalah satu bidang tanah ini yang masih menjadi kendala, yaitu atas nama Bapak Pedi Pramono. Dan ini juga kami harapkan bisa segera dikonsinasi di Pengadilan Negeri Kota Depok. Tadi ada 4 bidang tanah, tambah 1 ada 5 bidang tanah. Namun ada 1 juga bidang tanah yang akan mempengaruhi juga kesiapan operasional kami. Oke, next. Satu bidang tanah ini yang akan berpengaruh juga meskipun tidak di posisi seksi 3A, yaitu tanah yang berwarna merah ini. Ini adalah tanah milik PTACP yang perlu kami konsinyasi juga ke Pengadilan Negeri Depok, karena ini ada tumpang tindih yang merah ini milik PTACP dengan yang kuning disomasi oleh Haji Udin. Ini perlu kami jelaskan kenapa ini terkait dengan persiapan pengoperasian seksi 3A adalah karena inilah sumber kuari tanah bagi kami, di mana lebih kurang ada 800 meter kubik tanah yang akan kami ambil dari lokasi ini untuk kami pakai menimbun tanah sepanjang tol Cijago, baik seksi 3 maupun seksi 3A maupun 3B. Nah,
Dengan demikian, tanah yang dari sini juga akan kami pakai untuk penimbunan sehingga mencapai elevasi yang diinginkan untuk seksi 3A yang tadi akan kami operasikan di akhir Juni. Sehingga ini juga merupakan satu bidang tanah yang perlu disegera kami bebaskan, kami pakai, dan kami konstruksikan. Begitu. Jadi tadi ada 5 bidang ditambah satu bidang. Ini ada 6 tanah yang sangat urgent untuk TLKJ bisa bekerja, sehingga kami harapkan adanya bantuan dari semua stakeholder, dari pertama dari pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan petana ini, sehingga kami segera bisa melaksanakan konstruksi. Jadi Pak Arkandra, dari tadi penjelasan Bapak mengenai pembebasan lahan untuk seksi 3A yang menyambung dari Tol Jagu sampai ke Desari, berarti bisa disimpulkan sepertinya kalau akhir bulan ini belum selesai, apakah bisa target Bapak itu untuk Juni 2022, akhir Juni ini bisa nyambung, Pak? Ya, terima kasih Pak Ibnu. Menurut hemat kami, apabila sampai dengan akhir Juni ini kami tidak bisa masuk ke seluruh area di 3A maupun kami mengambil tanah di Limo ini akan sulit bagi kami untuk menyelesaikan, Pak. Akhir Mei ini, ya, betul. Akhir bulan ini, ya, betul. Harus selesai, Pak. Karena kalaupun akhir bulan ini selesai pembebasan tanah, kami harus mengerjakan fisiknya juga, Pak. Tadi yang di seksi 3A itu ada banyak pekerjaan yang mesti kami selesaikan, sehingga kalau akhir Mei selesai, diharapkan akhir Juni, akhir bulan depan, satu bulan lagi, itu kami bisa menyelesaikan sampai dengan perkerasan jalan. Namun jujur, apabila mau dioperasikan di akhir Juni, juga tidak hanya masalah konstruksinya saja, Pak, tapi kami juga harus mempersiapkan peralatan tol terkait dengan operasional mendatang. Kemudian ada lagi PHO, ada lagi juga uji layak fungsi. Nah, itu juga akan memakan cukup waktu, Pak. Jadi itu kira-kira evaluasi dari kami. Apakah bulan Juni selesai atau tidak, ya semua tergantung kepada kita semua, Pak. Ya, terima kasih. Baiklah, demikianlah tadi penjelasan dari Pak Arfiandra sebagai Direktur Operasi PT TLKJ yang mengelola Tol Cijago. Nah, untuk pembangunan Tol Cijago seksi 3A yang menghubungkan ke Desari, nampaknya masih cukup berat tantangannya karena masih ada beberapa tanah yang perlu dibebaskan, sehingga akhir bulan Juni, akhir tahun bulan depan, diharapkan bisa terwujud. Nah, nampaknya mudah-mudahan tantangan ini bisa diselesaikan oleh pihak kementerian atau instansi terkait. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.